Halo guys, balik sama gue di channel Burhanuddin. Pada episode kali ini, gue mau nge-share game mod atau hack lagi nih guys, yaitu dari game Shadow Fight 2 versi yang kelima. Merupakan game populer yang mana pada Google Play Store aja itu ada 100 jutaan download lebih guys, wow. File mod yang gue tambahkan di game ini yaitu berupa efek magic yang keluar saat kita menggunakan senjata tertentu, efek skill, dan tentunya juga dengan daya serang yang meningkat guys. Jadi anggap aja sekarang efek magic part 1. Game mode ini bisa teman-teman nikmati dengan ukuran size kurang lebih 430 MB, yang gue bagi menjadi 2 file agar saat teman-teman download itu tidak terlalu lama, yaitu berupa file APK plus data dan zonanya. Jadi kedua file tersebut wajib teman-teman download agar gamenya bisa dimainkan, dan gue minta teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman mengerti dan paham ya. Karena jika teman-teman nonton di skip-skip juga percuma kok jika sila bingung dan bertanya lagi. Karena padahal sudah gue jelaskan dan praktekkan step by stepnya guys. Karena di versi-versi sebelumnya banyak yang seperti itu guys. Oh ya, saat proses install dan memainkannya harus posisi offline atau matikan data internet dulu ya guys. Tapi sebelum kita masuk ke tutorial pasangnya, gue mau saranin buat teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe dan gambar loncengnya sekarang ya. Supaya di saat channel ini mengupload video-video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Dan untuk mendukung channel kita ini juga, agar terus menghadirkan video-video yang menghibur dan bermanfaat, oke? Let's begin! Oke guys, di sini untuk proses pemasangan dan pengekstrakannya, gue sudah masuk ke dalam aplikasi Jarkiver-nya guys. Dan buat teman-teman yang belum memiliki aplikasi Jarkiver ini, bisa download juga di deskripsi ya. Oke, di sini pertama-tama kita akan langsung aja masuk ke folder dokumen karena gue menyimpan data filenya di situ guys. Nah ini dia, yaitu Shadow Fight 2 Mod versi yang kelima. Dan klik aja, di sini jadi ada dua file ya yang perlu teman-teman download, yaitu ada APK plus data dan juga zonanya. Di sini kita klik aja APK plus datanya dulu. Jadi kita proses ekstrak duluan ya. Dan di sini dia meminta password. Kita masukin aja passwordnya seperti ini guys. Burhanuddin file 5. Dan di sini kita klik aja yang oke. Di sini kita tunggu proses sampai selesai. Dan kalau memang tidak ingin layarnya cepat mati, misalkan timing tidur teman-teman itu cuma 15 detik ya, teman-teman klik aja yang keep the screen turn on ya. Jadi nanti walaupun nunggu prosesnya lama pun gak bakalan mati layar HP teman-teman ya. Kayak di sini cukup cepat juga ya, karena memang ukurannya nggak terlalu besar, berbeda dengan zonanya sampai 200-an lebih tuh ya. Dan di sini sudah selesai. Sekarang kita langsung ekstrak juga aja yang zonanya. Jadi biar sekalian gitu guys. Dan kita keep lagi. Jadi supaya ini nggak mati-mati layarnya. Karena memang kalau di HP gue ini, di setting tidurnya itu cuma 15 detik guys. Ya maksudnya biar menghemat baterai. Oke, di sini langsung aja kita klik yang APK plus datanya dulu. Nah ini dia, ada 3 jenis file ya. Ada aset, file, dan juga APK. Oke, di sini kita klik install dulu aja untuk aplikasinya. Kita klik buka, dan di sini kita klik yang install. Di sini kita tunggu aja proses installnya, karena memang sebenarnya nggak lama ya. Di sini kan prosesnya kayak stuck kayak gini ya di HP gue, nggak tahu kenapa kalau di HP Pocophone gue kayak gini gitu. Tapi berbeda dengan HP Xiaomi gue yang lain. Di sini kita klik aja back, dan di sini kita pindahkan folder aset ini. Kita klik dan tahan, dan kita pilih yang potong. Terus kita pilih yang di atas ini, terus pilih memori perangkat. Dan di sini kita klik aja yang bulatan hijau ini guys. Jadi di memori internal ya kita pindahkannya. Oke, di sini sedang memindahkan. Kita tunggu aja keep ya, keeping the screen turn on. Oke, udah selesai guys. Dan sekarang kita klik back aja atau kembali. Dan di sini kita urus yang filenya. Di sini kita klik aja file, dan di sini akan masuk seperti ini. Di sini kita akan langsung aja klik yang centang dua ini, terus kita klik satu-satu gini guys. Jadi kita akan ambil dalaman kayak gini. Kita klik centang bulatan hijau, terus kita pilih yang kotak-kotak, kita pilih yang potong, terus kita klik lagi di sini memori internal ya di atas ini, terus kita pilih yang aset lagi.
dan kita pindahkan di sini guys ya, di dalam foldernya. Nah, udah selesai. Oke, sekarang kita akan back aja. Tapi sebelum kita keluar, benar-benar keluar, jangan lupa yang zonanya kita urus juga ya. Ini dia zonanya, dan kita akan pindahin juga zonanya seperti biasa di memori internal ya. Kita centang hijau, terus kita klik yang kotak-kotak, kita pilih yang potong, terus pilih yang memori internal, kita taruh di sini. Nah, ini dia, sudah ada di bawah. Oke, sekarang kita back. Jadi kita akan berada di memori internal, kita back lagi. Nah, misalkan ada tulisan kayak gitu, dan jangan langsung keluar ya, kita ke aset dulu. Kita langsung pergi ke packs. Ya, packsnya kita ubah juga. Ubah nama dulu. Misalkan gue tambahin UU ya. Klik aja OK. Dan di sini baru kita keluar dari aplikasinya. Dan sekarang kita jangan lupa hapus latar belakang kayak gini, baru masuk ke dalam gamenya guys. Oke, di sini langsung aja klik izinkan ya. Kalau ada notifikasi meminta izin atau ya apa ya, akses izin lah gitu ya. Oke, di sini sedang masuk ke dalam trailer ya. Kita skip aja ya, kita klik. Nah, maka akan meminta download 209,7 MB ya. Jangan mau ya, guys. Kita langsung aja klik home. Atau intinya kita kembali ke menu utama, jangan mau diklik apa-apa jadi gitu. Sekarang kita balik lagi ke jarkeeper-nya, guys. Di sini kita masuk ke aset lagi, dan sini yang file pack tadi kita ubah nama, kita kembalikan seperti semula. Oops, oke, klik aja ya. Oke, selesai, dan sekarang kita masuk lagi ke dalam game ya, dan kita hapus juga latar belakangnya, jangan lupa ya guys, dan baru masuk ke dalam game ya. Jadi maksudnya hapus latar belakang kayak gitu, jadi supaya aplikasinya itu memproses atau loading ulang lah ya bahasanya. Karena kan kalau latar belakang masih ada kayak tadi itu, berpotensi dia masih terus jalan lagi, bakalan boros baterai juga guys. Oke, di sini sedang proses masuk. Nah, ini dia guys, sudah masuk ke dalam menunya, berarti sudah bisa. Sekarang kita ke ini dulu, pengaturan. Jadi kita ubah bahasa dulu ya. Oke, kita sudah ubah. Dan sini untuk settingan ininya, grafiknya udah low. Jadi udah nggak bisa diubah seperti versi yang 1, 2, 3, 4 itu ya. Dia masih high. Jadi teman-teman harus ubah ke low. Misalkan maininnya rada nge-lag gitu ya. Oke, sekarang kita ke ini ya. Ke senjata dulu aja kita lihat. Kita akan coba gunakan senjata yang gue maksud ada apa ya, kayak efek-efeknya gitu ya. Dan sini gue akan yang pilih ada yang ini nih guys, Mount Qatar. Oke. Dan kita ke menu sekarang ya. Kita ke tempat latihan guys. Oke, ini deh guys, sudah masuk, dan sekarang kita langsung aja tes ya. Misalkan, oh sebentar, gue langsung dihajar. Nah, itu deh guys, ilmu-ilmunya bisa gue tunjukin ke kalian. Jadi kayak gitu. Oh, kena hajar lagi dong. Oke. Dan yang kedua kayak gitu, listrik ya. Yang ketiga itu, wait. Aduh, ketangkap terus guys sama dia guys. Oke, sekarang kita ke ini aja yang gampang ya. Ke tempat latihan yang ibaratnya bukan Titan yang musuhnya ya. Kayak gini, kita akan pencet yang atas. Nah, jadi listrik. Terus kalau yang ini kayak gini. Nah, terus sekarang kita ini. Nice. Oke, itu dia guys. Sekarang kita mundur lagi. Nah, jadi skillnya ada kayak gitu ya guys ya. Ada sejenis 4 lah ya, ada 4 jenis gitu. Jadi ada yang listrik ini, yang jurusnya hermit ya. Terus yang ada yang kayak gini, semacam plasma gitu. Terus yang ada yang kayak gini juga. Terus sama yang di bawah nurunin meteor gitu ya. Jadi sesuai dengan review yang sudah teman-teman nonton di versi gua ya, maksudnya video yang kemarin itu ya guys ya. Oke, jadi kayak gitu aja yang bisa gue jelaskan dan bisa gue share ke teman-teman semua, dan tunggu versi berikutnya guys. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik gambar lonceng sebelahnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video berikutnya guys. See you next time in the next video. Bye-bye, salam jagoan.